Congratulations. Sangat cantik. Ya. Kita import Nizam Black. Nizam Black, datang sini, Long. Tak, kenapa kau ada dalam ni cerita? Tak, kenapa kau bawa dia pergi? Dia nak tambah masa dia. Aku tak bawa. Aku tak bawa. Wak Ya hantar Nizam untuk ambil barang-barang dia. Tak, dia ni memang dah off camera kau. Off camera aku. Aku tak usah campur lah korang. Pandai-pandai korang lah. Okay. Ciao, ciao, ciao. Long, apa pun. Rambut kau buruk. Teruk. Lagi, tambah lagi. Aku dah watak aku tu. Nak buat ini bukan watak, Long. Ini teruk, Long. Serius, Long. Apa ni? Rambut dah macam tak shampoo 5 tahun. Apa ni? Roti kirai? Teruk, Long. Teruk, Long. Buruk lah. Korang punya content memang memang setiasa sama. Masalah dia nak hijack aku. Tadi Dinas Pekin cakap, kita panggil Dinas lah. So, kita tak payah cakap jimat. Dia tak kena dengan Tantang awak, Dinas. Kata kunci kereta kau dekat dia sebenarnya. Aku pun tak lah. Kau tengok lah. Ni kalau dah aku nak gemukkan dia sebenarnya. Aku rasa. Alamak. Dia terlalu ada. Alamak. Oh. Wah, Charlie lo bangsa. Lo bangsa lah datang besar. Lo tak berapa jauh. 8 jam wah datang sini driving lah. Apa bikin you punya lambor lah? Wah, lu dengar. Wah, ini bukan ini jinjang punya bikin lah. Salon lah. Ini salon besar punya salon lah. Wah, lu sponsor salon punya besar. Lu tak lah. Tak lah. Salon tu tutup oh. Lu off fashion lah. Lu datang. Ini apa? Lu ingat ini Paris lah. Hal ini wah. Ini bukan Belgium. Ini besar lah. Hal ini wartawan. Oh, lu wartawan, lu mau tanya wah. Lu mana punya? Okey, wah. Okey, geng, content free, geng, content free. Apa bikin? Ah, ni baju fail out. Ah, bukan fail out nah. Ah, fail out punya blend. Oh. Ha. Oh yo, kita tengah tengok sekarang ni KL Underworld. Yes, the real KL Underworld. So sekarang apa mau kau team sama gua? Okay, kita besok kita kasih tutup ah. Oh, lu mau apa lu? Oh, lu lu apa, apa macam pun lu kahwin lu mesti kena tikam punya. Kita boleh fikir apa? Okay ah, sudah kurus oh, lain oh. Dulu Tokyo ada bulut punya, sekarang tak ada bulut pun. Ah, so siapa lah baju cantik-cantik punya mau sponsor wah. Lu kira baju semua sudah bagi Along pakai. Lu tengok ini Along berlantai pakai wah punya baju lama. Tengkolak. Ah, tengkolak lampunya lah. Ah, ini wah. Cuba tengok tengkolak. Dalam ni ada kunci kereta nak. Ah, ada kunci kereta, kunci cintaku dalam hatimu. Ayat kena power. Ayat kena power. Ha. Lu sudah tua pakai spek mah. Yalah, tak nampak mah macam you. Apa bikin lu bikin asik ah? Ha? Betul lu pakai spek ah, lu bikin ibu-ibu bikin asik. Passion mah. Oh, passion orang tua punya passion lah. Apa lu? Sampai besok tua jadi tua ah. Oh, tapi ah benda mah banyak baik hati punya orang ah. Wa taala. So kita sini tak mau fight ah. Wala wa wala fight ah. Habis. Okey, cut. Ayah. Oh. Memang bayar sini Hana punya manager kami. YouTube kan? 10%. Ini semua geng hijack. Geng hijack semua ni. Geng hijack. Geng hijack. Okay, bye. Naik Mini Cooper kita. Naik Mini Cooper soft top. Ni aku panggil adik. Gelap sikit lah. Okay, terang. Oh lama, boleh buka bumbung. Ini adalah adik, aku panggil dia dulu. Aku duduk satu rumah dengan dia ni kat PJ dulu. Kecil lagi. Sekarang dah besar. Dah anak tiga dah. Dah haji, haji dah. Alright. Kita nak naik kereta, kita nak test dia punya kereta lah. Ini Cooper. Berapa CC? 1.6 kan? 1.6. Mantap lah. Boleh. Yes. Ada sakut kereta bawa dia ni. Mana kita ni? Ayah pun kata kedoh pula dia. Jalan pasir, dia pasir pantai ni takut tenggelam. Tenggelam memang nak keluar payah. Ada yang menolak je lagi. Okay.
Tadi dia orang boleh curi konten aku, tapi sekarang dia tak boleh curi kan. Sebab aku seorang muat kereta ni. Alom tak muat. So what? Okay. Oh. Fimi down. Eh lawa aspek. Come on. Tapi gambar view cantik ah Fimi. Gambar view cantik ah, serius. Come on. Dek, abang hantar gambar Fimi lawa gila kat sini. Cantik, serius. Okay, jom. Thank you bang. Oh, tapi view cantik. View cantik. Oh, first time masuk ke sini. View cantik. Mini Cooper. Dia riba tu. Aero Star. Nampak gayanya Wak Ya hantar Nizam Black eh. Wak Ya hantar. Tak nampak Zam kau kat dalam tu. Oh, jangan sangkut dah lah kita dalam ni eh. Kereta kedah masuk dalam pasir. Tapi cantik eh. Dia punya view. Tengok lah. View punya lah cantik. Siapa kata kat Malaysia ada tak ada tempat cantik? Ada. Kita tak pernah datang. Aku tak jumpa adik ni dah berapa tahun eh? 10 tahun? Tak nampak lagi lah? 7 tahun eh? 7-8 tahun. 7 tahun, 8 tahun ada tak jumpa lah. Tahu-tahu dah anak 3 geng. Oh steady. Tak sia-sia ilmu dia berturunkan. Dia bila Tok Guru turunkan ilmu ni, Tok Guru selalunya ilmu habis. Dapatkan anak murid dulu 3 geng. InsyaAllah doa-doakan supaya aku pun dapat anak nanti. Kalau Allah Ta'ala bagi rezeki, ada. InsyaAllah. Memang cantik. Okay gang, nak balik hotel. Shooting pun tak boleh hari ni sebab gelap eh. Jadi kita akan sambung esok pula. So macam tu lah aktiviti kita. Bila dah habis waktu kerja dekat lokasi ni, tempat cantik. Kau tengok lah semua orang dah gila-gila kepala kan. Gila-gila kepala sebenarnya bukan kita gila-gila yang orang cakap tak masuk akal, kadang-kadang just for fun untuk nak release tension, nak set macam tu lah, asyik serious je. So kita gila-gila sikit. Alright, bye-bye gang. Subscribe. A few moments later. Driver bawa pelan-pelan sikit driver. Baik Datuk. Hello sikit. Kau sanggup sewa kereta tak nak naik dengan aku, hello? Sanggup lah, tapi leceh je nak buka kasut lah, apa lah, ingat apa? Kita jaga kereta. Aduh, nak kata sleeper lah, pasir sebuti pun tak boleh ada lah. Kasut kau lah, comot long. Kasut aku Fila weh, aku beli 170 sleeper aku. Eh, Fila ni zaman bila orang pakai? Eh, pergi ni kembau. Arti kedua siap. Dia sewa kereta kan? Ni sekarang kereta aku. Kau aku tak tinggal kau tepi jalan ni lah weh. Main eh. Kau ingat lo, bilik tu bilik aku lo. Yelah bilik ni. Bilik aku, aku dengar kau nak check in bilik lain kan. So kenapa kau masuk bilik aku lagi? Aku jagi aku nak masuk, aku nak pinggir baju aku nak belah. Kita tengok. Buka lagi, oh kebatin aku. Balik tutup, aku tutup dah. Buka.